Tidak mustahil berlakunya penjajaran semula politik Malaysia. Ahli Parlimen Kepala Batas Barisan Nasional, Datuk Seri Reezal, Merican, Naina, Merican ada berpendapat perubahan bakal didorong oleh tokoh masyarakat sivil berpengaruh yang tidak berparti. Beliau melihat kuasa membuat keputusan tidak lagi menjadi hak mutlak ahli politik. So mereka ini kadang-kadang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar ke atas. Dulu pernah dikata third force. Beside dua political party, there could be another third force. Saya nampak bahawa third force ini akan menjadi yang kata benda yang cukup realiti. Dalam masa yang terdekat, bukan kata PR14, dalam masa setahun dua. Kerana itu turut dipersetujui Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Mungkin berlaku kerana evolusi politik dalam mana-mana negara memang pernah berlaku sedemikian ini. Tetapi apa yang kita kehendaki supaya berlakunya penjajahan politik ataupun reorganisation of politik ini dalam keadaan yang lebih baik dan tidak mendatangkan apa malapetaka kepada negara, itu saja.